Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillah arkik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allahu yashfik. Bismillah arkik. Bismillah arkik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allahu yashfik. Bismillah arkik. Bismillah arkik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allahu yashfik. Bismillah arkik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Apabila ada jin di badan ini yang menimbulkan cemas, yang membuat was-was, keluar lewat mulut dengan izin Allah, keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini, keluar tinggalkan badan ini, keluar lewat muntah atau sendawa. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Apa yang dirasakan? Aslin, berapa lama muntah ini tadi? Terus saya biasanya gerak-gerak ini sih, Dok. Itu biasanya sih kalau saya punya teknik namanya tension releasing exercise, saya pernah belajar. Nah, biasanya kalau saya pakai itu kalau lagi stres. Tapi mah akhir-akhir ini kalau saya baca 30 atau saya surat jamaah di masjid kayak gini, kayak tadi itu. Heeh, gini-gini gitu. Terasa berat kah kepalanya sekarang? Enggak sih. Ada rasa panas. Panas enggak, cuma di kepala mungkin agak aneh. Apa? Kayak pening-pening aneh gitu. Bukan pening tapi agak beda. Oke. Maaf, kacamata boleh dibuka? Tangannya kayak gini. Mantap. Tangannya kayak gini. Ini. Satu kan. Taruh di tengkuknya. Tekan ke depan, dorong ke atas, dorong ke kepala. Dorong terus ke wajah, terus dorong ke mulut. Keluar lewat mulut. Apabila ada jin yang bersarang di kepala, yang bersarang di tengkuk, keluar. Semuanya keluar. Yang selama ini membuat was-was. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Keluar dari badan ini apabila masih ada jin yang bersarang, keluar lewat mulut. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Wa rawat muntata sendawa dengan izin Allah. Semuanya kuat, semuanya kuat. Sesungguhnya alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in ilaihi turja'un. Subhana alladhi bi yadihi mulku kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Keluar semuanya, keluar, tinggalkan badan ini. Subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Jadi enteng bu, enteng. Masya Allah. Gimana jadi enteng? Iya sih, tapi saya nggak tahu ya, mana bisa muntah. Ya, iya, nah itu tandanya di badannya ada jin. Gitu. Kayak ini nih, kalau ini murni medis, nggak akan ada reaksi seperti ini, biasa aja. Tapi kalau saya boleh cerita dulu ya, 2016 itu, waktu saya kena anxiety sama panic attack, itu waktu di Jakarta, kuliah di Jakarta kan orang tua di kampung, jadi orang tua itu bingung, ibu saya bingung anakku kenapa gitu kan, saya kalau telepon tuh nangis, terus ibu saya pergi ke di sana ada kayak bekam gitu kan, bekam center gitu, ibu saya ke sana, terus di Solo ya, di Karanganyar, Sabnya Solo. Di itu ternyata ketemu sama Mbak Mantri saya waktu kecil. Mbak Mantri itu kayak ya bukan dokter itu, tau nggak sih dok? Kayak Mbah Mantri gitu ya, ternyata ditanya sama Mbah Mantri kenapa anak saya gini. Terus ibu saya gak tahu tuh syariah apa enggak kan. Terus di anu ya udah minta foto gitu kan, minta foto Si Mbah Mantri ini, emang dari kecil saya udah kenal gitu loh. Terus dia dikasih foto saya, intinya dia bilang kalau ini tuh ada yang ganggu sebelah kosannya gitu kan, ada cewek. Emang ada cewek yang godain saya waktu itu dong. Terus nah itu sama bapak saya kejawen kan, masih maksudnya jawanya kental gitu loh, dibawa ke kiai gitu, dikasih ini itu, tapi sama mas saya buang karena saya takut dosa. Iya gitu sih. Alhamdulillah.